Inilah Joseph Anugrah, seorang polisi gadungan yang ditangkap pada minggu lalu oleh petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya di Jalan Layang Nontol, Kasablanka, Jakarta Selatan. Pelaku yang menggunakan seragam dan atribut polisi lalu lintas ini ditangkap saat sedang beraksi memberhentikan para pengendara yang melintas. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku telah melakukan aksinya selama 3 hari di lokasi yang sama. Pelaku memeras uang Rp500.000 kepada para pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat-surat. Sedangkan seragam dan atribut yang ia pakai dibeli dari beberapa tempat di Jakarta. Pelaku nekat melakukan aksinya karena terobsesi ingin menjadi polisi. Dan untuk proses penyidikan, pelaku kini diperiksa intensif Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal tindak penipuan. Sementara yang dilakukan hanya di Lang Tol Jalan Kasablanka ya, bersangkutan, dan 3 kali melakukannya. Dan sekarang ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum, dilakukan penyidikan lebih lanjut. Yang dilakukan yang bersangkutan ditahan.